Mengapa kasus ini kemudian menyita perhatian publik NTT pada saat ini? Pertama, alasannya lamban sekali penanganannya. Ibu anak ini meninggalkan rumahnya 27 Agustus 2021 dan telah dilaporkan kemana dia pergi, lalu tiba-tiba 3 bulan kemudian ditemukan tewas, meninggal. Dan itu pun kebetulan ketika sebuah ekskavator menggali jalan, ditemukan di jalan di salah satu tempat di Kota Kupang. Kejanggalan yang kedua, ditetapkan pelakunya adalah pelaku tunggal. Padahal ditengarai pelakunya ini tidak tunggal. Ada tim pencari fakta yang dilakukan oleh aktivis-aktivis LSM di sana bahwa pelakunya tidak tunggal. Jadi pelakunya namanya Randi tiba-tiba datang ke kantor polisi dan mengaku dialah pelakunya. Jadi ada semacam rekayasa terhadap pelakunya ini. Artinya ada pelaku-pelaku lain sebetulnya, tapi ada kesan pelaku-pelaku lain ini ditutup-tutupi. Dan yang ditutup-tutupi ini tentu bukan pelaku biasa. Kejanggalan yang ketiga, si Randi tadi yang ditengarai sebagai pelakunya mengaku bahwa dia yang membunuh si Astrid tadi dengan cara mencekik. Kemudian si Astrid membunuh anaknya juga dengan cara mencekik. Padahal menurut hasil otopsi ditemukan ada benda tumpul, ya diduga benda tumpul sehingga memar kepala dan sebagainya. Jadi ada kejanggalan-kejanggalan. Atas nama masyarakat NTT mohon kebijakan Pak Kapolri jika berkenan ambil alih penanganan kasus ini demi keadilan yang seadil-adilnya.